Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak, Ibu, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini adalah merupakan sebagai refleksi atau perenungan bagi kita masing-masing. Sebab setiap saat kita pasti mengalami banyak pergumulan dan beban hidup. Pergumulan yang kita hadapi biasanya berasal dari tiga sumber, yaitu dari diri kita sendiri atau bisa saja dari orang-orang jahat, atau bisa juga bersumber dari Tuhan. Dan kita ketahui bahwa beban-beban atau permasalahan-permasalahan yang hadir dalam hidup kita itu berbagai macam bentuk atau berbagai macam variasi-variasi yang selalu hadir dalam hidup kita. Suatu contoh, suatu ibu atau seseorang ibu dalam membesarkan anaknya, yang mana si ibu ini selalu mengarahkan, mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu berjalan dalam jalan Tuhan. Tetapi justru si anak melanggar apa yang diajarkan oleh ibunya. Si anak terkadang mau menghancurkan dirinya sendiri. Atau seorang bapak yang pada saat ini mengalami suatu pergumulan, suatu beban dalam hidupnya, di mana dalam pekerjaannya dia menemui kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaannya. Dia diputus oleh perusahaan-perusahaan atau oleh tempat dia bekerja, diputus untuk tidak bekerja atau PHK. Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita terkadang banyak mengalami depresi. Depresi karena penyakit-penyakit yang menahut, yang tidak pernah sembuh-sembuh, yang hadir dalam hidup kita, sehingga sering membuat kita lemah, dan sehingga kita sering menjadi takut akan menjalani kehidupan kita di setiap harinya. Maka dengan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selaku kita orang Kristen, selaku kita orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, tidak sepatutnya lah kita merasakan segala apa beban itu, kita merasakannya hanya kita sendiri yang memikulnya. Selaku orang beriman, kita harus sadar, kita harus yakin bahwa apa yang menjadi beban dalam hidup kita, bersama Tuhan, kita bersama-sama
dengan Tuhan memikulnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam nats firman Tuhan pada hari ini bagi kita, firman Tuhan ini merupakan ajakan undangan bagi kita semua. Ajakan dan undangan agar kita jangan merasa takut di saat beban, di saat pergumulan itu hadir dalam hidup kita. Kita harus yakin, jikalau kita datang, jikalau kita berserah kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban dari segala apa yang menjadi beban dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan undangan pada kita. Datanglah, berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan menjawab segala-segala pergumulan-pergumulan yang hadir dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami, membimbing kami, agar kami ya Tuhan selalu berserah kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhanlah yang selalu menyertai kami, Tuhanlah yang selalu menolong kami di dalam pergumulan kami. Buat seluruh warga jemaat pada hari ini, dimanapun mereka berada beraktivitas ya Tuhan, dimanapun mereka berada melakukan segala pekerjaannya, Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, berikan kepada mereka kesehatan, dan segala apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, buat warga jemaat-Mu jikalau pada saat ini terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.